Main origami membuat kita menelisik lebih jauh. Bagaimana ya asal-muasal origami? Yaps, origami adalah seni melipat kertas. Biasanya menggunakan kertas berbentuk persegi, lalu dilipat dan dibentuk hingga menyerupai hewan atau benda lainnya. Karena seni melipat kertas ini sering dilakukan di Jepang, maka origami dikenal oleh banyak orang sebagai bagian dari budaya Jepang yang berkembang secara turun-menurun. Di Indonesia, seni melipat kertas ini diajarkan di sekolah-sekolah karena dapat meningkatkan kreativitas. Salah satu yang menjadi ikon origami paling khas di Jepang adalah burung suruh. Dalam budaya Jepang sendiri, burung kertas ini telah lama dianggap sebagai simbol harapan, cita-cita, dan semangat. Gak hanya itu, origami suruh juga dipercaya hidup selama 1000 tahun. Ini sekaligus menjadi lambang panjang umur. Dari Jakarta, Asai Asri di Karaharjo, Genpi.co.